mulai ngerti Pak MC Saborana, cempok mulai ke gugut Pak Benipat teh. Gugut Rambi Puji Jember, makin viral. Gara-gara saya datang kepada si mate, cempok Rituan beri mandem bayangan. Nah, kena ini keset terdoktrin, dia mengikuti ajaran dari ketua padepokan tersebut. Akhirnya canjok ngajek pon mulai riborin ni kejojok ngajek ke kota kota Mayu nolongko mundo sauran cara joke tau sabut jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, tokoh masyarakat, sesepuh desa Jatisari, sedeng kula mulji aki bentantona dan kula tak bisa nyebut aki asmana tong setong, dan tidak mengurangi rasa hormat dan gula. Kong langkong dak semolja al mukarrom kiai syiful sederi ledo ombo sedang gula molja aki mater-mater ajunan tetap dalam lindungan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Deka para undangan saya hadir pada malam hari kak dintoh sedang gula molja aki, baik dari pejabat pemerintah, kepala desa atau babinsa babin kamtipmas, mungkin pada saya hadir sedang kula molja aki sahibul hajah Pak Devis sekeluarga, sedang kula molja aki ben tantona para hadirin hadirat stage muslimin muslimat, setan kula mulja aki ben banter-banter panjenengan sedaya tetap dalam kemuljaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertama tandona dan kula sarang panjenengan sedaya wajib amuci syukur ke Allah, karena Allah masih memberikan ma'unah hidayah kepada kita semuanya, sehingga dan kula sarang panjenengan bisa along-polong bisa hadir ke kita tempat tandona dalam keadaan sehat walafiat. Kentos saja adalah semata-mata paparing nikmat dari Gusti Allah, sewajib kula ben sambian mensyukurinya dengan melafalkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seka dimah kanjeng Nabi Muhammad lah siampun abad kajan kula sarang panjenengan minat dulu mati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih anut bersama. Mudah-mudahan dan kula sarang panjenengan saja tetepah ngauliyah lomberan syafaat dari beliau, amin. Iya kwa umat kanjeng Nabi, amin. Eka polong asaran kanjeng Nabi syurgana Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma ya Rabbal. Para rabu saja saya dan kula mulja aki ketiga kalinya dan kula ngatur aki sekelangkong deka sedeja seampun ngunceng dan kula keluarga dari Pak Devis seri beriin ampun deka jompok, yang mana dan kula iya torin keangkui sekedar memberikan mau'idhu hasanah. Tapi fa insyaallah kiai ampun cek sampurna nagi huruf kula cuma pelengkap saja yang kula seketon ni kaya kanto alhamdulillah lo kok
pak mau lo membeda pengajian. Orang jati sari pacet is the best. Mau beda pengajian cek kumpak. Tak laki tak bini seret tujuh kaki. Mancer-mancer manfaat barokah. Cuma setong arpan panapa benihun karo bisa nyongok pengajian. Tapi beda awba nating kana abu ke Allah. Beda awba nating kana abu kepada manusia. Bun karo pengajian melolo dateng melolo toju nyaman anteng. Tapi ada online lah. Apa online lah malam anak tak? Ini keserogi. Artinya ada remah. Laku mulai na pengajian dateng na pengajian beda ilmu seka oleh meskipun sekoni bisa ijalan lagi dan manfaat kebulagan sambian. Amin Allahumma amin, amin ya Rabbal amin. Para rabu saja sedang pula mulji aki karena minangka malam semakin kak dinto aselamatan dengan adanya sekitan juga memperingati Isra Mi'raj dan kula tak cerita kepi dua-duanya cuma dan kula cerita pengalaman dan kula gelak dan kula ngagungi tamoy pagi kula menghadiri bedah Habib Murtabo sedetan ngadiri Yaman nikah adalah guriyah cucu dari pengarang kitab Sulam Taufik insyaallah kamu ini kebanyak santri tahu ngkro Sulam Taufik monman Taufik sajur nih tahu kapi kalau man Taufik pelemana dari acara kento dan kula dapat kacompok mangki buku buku kento sebiasa efek tak almarhum abad dan kula almarhum Kef Hadil Allahumma ufir lahu beda buku mirah kento biasa nama Nabi Kaunjengan lah kok efek tak merada buku baik dibuka ataupun tidak dibuka dan kula tak ngawin ini seperti Kaunjengan efek tak pijan boleh congoin, boleh driadok sampai ke budi congoin boleh beli kong seton apaan sih catet ternyata abah ini begitu detail mencatat apapun yang bedah set pernah elakonin atau pernah eperong dan abah sampai dekat seton halaman dan kule terpana dekat tulisan gitu bedah telok saya tulis serang abah Fadil ke itu mantar-mantar jadi tulisan saya jadi ilmu kakulah dan sambian catatan dari abah almarhum kento dan kula muka ibu kumira kak dinto saya nomor setom jak lupa ke Allah seorang karena orang semakin banyak si ampun lupa ke Allah gara-gara elom pak dunia gara-gara sibuk anak kok pas jadi lupa ke Allah subhanahu wa ta'ala betul? Bener? Bada? Padahal pertanyaan ada bodoh. Jok, kenapa nyak? Ini ketulisan abakir, aku mikir pas ini. Berarti apapun pekerjaan kita, napa boy kesibukan kula bersambian, jok sampai setong nih, jok lepa kamu. Jadi apa boy lah? Jadi tani sambian, mohon lepa ke Allah, nak bilah ini tadi, tak barokah tani, betul? Betul? Jadi apa boy? Jadi tokan sambian, mohon lepa ke Allah, tak barokah tokan. Napa boleh jadi kuli? Saya salah anakku melegi kelakku sampai ke dong mandem mau repik badan yang tempat pak kuli. Pas lepa ke Allah, taring rugi dugaan. Bagaimana napa itu? Rogi dukan selanang abek nengi dunia melarat miskin dapat ke akhirat buat bila saran boleh pun saya suki kan terwuh jauh kan terjauh menyandring suki gula mulai beli kasa bungko jerat jerat je ki suki saya suki umpaman lepak Allah penjonan nang itu nyaki ngerasa ki awan nikmat dunia nikmatnya aku memiliki ini itu ban secemacam apa saya nyaman ngalak meliri nyaman bede teroruan nyaman maan nyaman meleh penjonan king pun si tak ndi selajat dah deng edunya malah nak buk bilu nang akhirat saja malah seborana seborana mangken compok gula seborana pak MC
Kulah ibu di jaga tedung yang boleh gendak kulah gendak aku entalan tisu. Selajar lawai uwayan tuan rumah tak ngerti sekarang. Aduh pitung sekarang boleh gendak. Karena itu ngiring ya atau ringin rumah aku jajan lu cek kamu kurang gimana. Marah ini narik kucing manis ke bijak nunggu. Boleh tak nemu teh tak nemu pitung. Pitung joi aduh. Kan kencing manis pak. Ini apa ini? Nyawa apa pak? Ini yang nemu apa yang betul? Ini apa ibu ngkoner lo? Udah ke kondu deh. Wai cuwayan wayan ngeneng nengyan dong itu tedung itu ini baru jadi langsung gak tuh hak lila tanya ki kalau kasih nemu nih mau dibilang itu mata angin aja tak ibu dik bidong kan cete kon mantor berkat cecer hari tak dua tengah boleh kok punya jeng pasar kam jadi tengah pasar kam tete ini jadi kon mau jeng gulung tak ibu bidong boleh tak dua tengah iya agar oke sih pun sih berkeras makin kok bad artinya ada remah compok gula mah kayak Pak MC seorang compok gula ini kegugut pak benih pateh gugut rambi puji jember makin viral gara-gara serah tetang kepada si mateh cepok rikuan beri mandemi payangan mungkin king berarti rean warga altiktok ya kakak kejok telpon gula monyi kadang mana ajunan nyai eka kusak tetangga semak di barang rumah justru sama orang lah sama justru teman munduk compok meskipun sekejap santren almarhum abah beri santren aku dari tadi santri kalau ngalak saat ngalak uwanan ngalak paruan ngalak keduan jatin jati sari ya perkara bojan morok ilang morok bojan konjengan konjengan apa mikir nak tuan ana napa sak wani santri jodo ngadong aja bis ro karo setahun sakan dia selado iya aja bis ro tahun ngamak nyoi ini lek pandek artinya ada rumah tetangga gula ini gula cerita bu tetangga gula nikah aslina sebini orang jompo semate ini orang jompo beren rumah beren masjid lagi ada benih yang kasa lagi ini keset terdoktrin dia mengikuti ajaran dari ketua padepokan tersebut akhirnya canjok ngajok pun mulai riborin ini kejok ngajok ke gota-gota mayu nolong kok mundo sauran cara joke tau sabut jumbo pesiru nyaman doteng lancar jogong lo iya lancar jogong lo tau sahut canggul lo kayak kereta tangga dengan coba tak bibik bu kayak dengak gitu bu anu iya jogong dengan nang laku lah saya cerita mbiang kor lagi dengak gitu sambil mbiang nur urun berempas sambil mak bontak dia ternyata Anika tetangga-tetangga saya lain saya pun pernah etamu ini ya jok suruh dosa mundosa tenang arti pikiran tenang tak usah abojong tak usah nyari PC beteng bibi ikan sabah ih terutama makin ke sifun lebar kebun kok elep kebun aku bin kerjakan pokal iya jalak kok terutama eh pakaran apa gula ban sambian benerin laki ini kamu tak anak kong gini bang ki tapi tantona jangan jadi ala konikah jadi poin utama ampun cuma syarat sambingan ikhtiar rezeki ini pun saya ngatur ini kayak doktrin canggu lah kata tak kese iya jek ben mata ngebode kang ko bener yang ngajak dia ngebode kang ko contoh koknya saya matur ya ketetan kini jadi ya cek nyata nah pas nancaan pon ini ke si Apolong ini ke berbagai macam masalah yang ada tetan kekulia ini gak mungkin beda masalah mana lo bontreng tuwana tak toman akor bontreng tuwana tak toman akor ini masalah pun pon buru nyari guru ke lain lah encan bontreng tenang ya mayu rituan nengi tasik lah oh bahan kengkot yang menyediakan tumbal ben korban ben lancar rezeki lancar rungku gila oleh santunan sebenarnya juta pak
Gogojan pula. Kan katerima kena mangki. Eki na mangki. Katerima santunan na. Sama orang na, sama orang na. Mangkan kore. Udah bansam yang tercina apa apa itu lupa Allah. Cetong ni kan. Sejaan tokang syuting pakai tak beri bidong. Jauh lupa ke Allah. Jauh budak na ini, jauh tak nama bidong dia. Aduh ya, pada orang lagi aja ya. Ada tanya-tanya ke bantuan rumah, berapa ambil? Larang ria, jatah mulut dong kok, ego. Nampo pak, mulai nampo. Eh, jujur nampo. Wah, sawak pun gue dapat tak mulut dong. Ya, pada orang lagi, ya kok cakal kokal. Saya ngak pak bapak saya cabis dia jadi kerasan lagi ayat dan potel. Jadi kerasan lagi ayat dan potel dok pak pan. Pan. Arti ada dek rumah. Kuda ban sambian ni. Kedudian apa apa itu di tukang syuting, di tukang eson, di tukang napa bui pokok aktivitas kita jadi sampai lupa Allah. Titik. Barokah. Karena barokah ini kan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sobung barokah ini kan milik manusia tadi cerita. Barokah hanya milik Allah. Manusia tadi barokah, sambungan doa barokah. Bu. Ulah tai jeb lah nyaut lah. Lah dia ni kena siapa sih ibu sakit sini. Sok dia ila gaduk kada bisa. Ki ngambil dosa. Bu. Barokah kaguna Allah. Mana sahaja barokah, makan seri tuan beri madlem sebede korban salah setong tentang kegula. Ani kecan ngamri barokah nanya roro gitul. Mencolong tak tahu mana zona tekos dia. Sombong barokah. Mau lebih satu ya, kau biar lebih tung kita bisa ngino. Oh, mari nak buat sebab kasak. Ya, apa nyorong oleh dia? Ngosok lah. Mulai gila tak takkan kerja ini. Anu bintang tanya ada. Tunggulah boleh peta sih kau ya gino. Mak pun kerja sebenarnya macam ni. Bisa kering tukang sot. Tinggi akal bu. Nyamannya gino bintang itu. Pon. Para bus terjadi sedan gula muljaki. Pokok setok. Jangan sampai lupa ke Allah. Jadi kita orang sambil almarhum. Kalau pergi lihat buku tak gitu beban gula. Jadi saking buku ni gitu beban gula. Sambian malah orang istaja. Artinya kula nikah ngocak sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi pada diri saya. Mun pas kula ngocak tak sesuai ben ke badan kula, kula pas nan tertakok termasuk ayat 5 takulu nama la taf'alu. Ambu berbaca. Tokan aku umbing jangan bukan berlak tanggung jawab ya jun Allah. Magun kada tahu ngocak ben jeta tu mana lakue. Mbah, ejena ke ba? On, setong. Dia bun almarhum Abah Fadil, saya toles ibuku panika, jek sampai lupa ke Allah, jek lupa ke Allah. Saya nomor dua, singkat bayi hina, ada kunjang gua dewa, mungkin jadi sari polan di bawah dion busen gendu kok lah. Masa pun bulan lu kebodoh di nak bulan lu. Saya nomor dua, apa nafas tolesan dari almarhum panika? Saya nomor dua adalah jek lupa ke pate. Saya soki, Pak Kun Ma Seta Andi Mate Se Genteng Mate Se Cuba Mate Se Tarbis Mate Se Cekot Mate Se Perot Mate
giliran paspor jadi. Sekarang ini sebagian ada yang jadi paspornya, sebagian kik menunggu. Ada teh gilir, karena mate tak kira maju, tak kira mundur, pak kun dateng munda bawa jenak. Mungkin itu tak kira guna gini. Sering menyaman atau hidungnya juga ibu lagi, maju ritual terakhir setiap. Kol sangat makan beneman tak beki. Lala nak lama enam caneman. Eman ni kan cek anu, nak aku lebukan kota muslimat betul-betul cek panisto nak ungu. Allah ceng lama teh anak nangis dok remunyi, kulai paman lo banana. Anak ngak nikah ngak nikah can ngak nikah sambian mata ebang lo sabuan mata eboki lastare mangkang saya ngak cek kal cengkal kareng tua candeng tua lah candeng tua makat mangka ani kese mangka ta beri malam se malam minggu mangka ta pokol sangak bu dari contoh dan macam ada cendera bojone dotek bermerekat maut dengan kasar mangka dopak kata se tujuh encan lagi nak saya cerita tujuh yang tak berlumbur mati berhenti nak pergi ini garing jadi sari ini sepung seoning maka jutnya nak banyak yuk tujuh tepana rokok ini gak apa tukang zoti mati nyaman ke TV mana rokok ini kok kita boleh gendot tak ada mau apa artinya dalam makon kuda bersambian tore cek lepa patih. Jak lepa mati, maki doa remak pun, jak lepa kapati. Semua rana. Terkadang beda sebagian orang, semungkin tepan beda masalah edilem dirinya, nikah kadang lepa kapati. Kadang dorina cinta katunya, lepa kapati. Kadang among suan bentretan bentetangga, sampai-sampai lepa mati. Cik sana. Kan terpucat arwah nggak rata ingat saya mati ya enggak nak pergi enggak nak pergi makan saya rasa pak pun mati ya kepi mati ya kepi mohon mati sambian yosong janban pak bapak la ilaha illallah ngara cek lanya lah kok kotor dulu boleh nyawal la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Noro binina. Binina noro. Anan noro. Tak noro paling baik-baik ayah. Hati-hati ayah. Yang baik sikapnya sama mungkar nakir. Ini apa ini? Dunia naik gibe, gibe bu, tai gibe. Napa saya gibe? Cuma amal bagus dan kain kafan. Pasukin orang yang labu napa pun bade. Ado cerita nasi sok kiring jadi sari di nama kene boros abu nak labu napa sedari sok terapret. Pak pun ngada kap kematian roh. Apa nyaman? Imayo. Kerukun kimaya, aku ini lagi dasar, maki suki. Padahal, semua orang nasi banyak. Sepenting, ben semapan, sebagus nikah. Apa kita mati, nabun siapa kita ada. Kok mendengar, kita tidak pakai kasa, elon copo. Makin kan beda dia, kayak gak sedih apa. Nikahnya, mohon mati, kula apa senang sambian. Bah, mian nyanan dia pesan ke kula. Saya oning saya pesan ni mati kado. Entah ni, mencur kula kado. Abu mana goreng gerejaan kula. Kula mohon mati ni, ni kan abu nak kula. Anika kain ihroma ano kecil-kecil lake ni kan. Ni kan din kula. Saya ngak ni, kula mohon mati sambian saya ngak dosir. Mian dia pesanan ke kula. Kuda nak foto nembian. Entah kula minta mbian. Siapa lagi pak? Soki orang mendingnya tak kerukun kibayo. Orang soki orang tak kelar pada lapun dia nak kerukun kibayo. Enggak nak lagi? Benda tak ada saya dah ya? Aduh, banyak. Tak ingat saya mendingnya lapun. Angkat nak? Yosong mayit tak buat apa-apa. Mangkana aku lebih sabian odi itu nyanyi kacik sampai lupa kepati. Ingat
Selalu ingat bate mun gula ban sambil ingat bak ka bate. Eka nimba woi ingat ka bate. Tutti nama woi selalu ingat maka mungkin gula ban sambian akan menahan atau bersabar dan bisa ngerem untuk bertindak anak oh maksiat ka Allah Subhanahu. Oh iya ya, engkau kan mati ya ki engkau mak dai. Ngana bengket bu. Iya bengket mai ngana cukup mati. Ingin apa sih? Ngalahan orang, ngalahan tretan, ngalahan orang lain si benda pas ikan apa nabo? Ingat ke batik bu? Iya, kok mati? Mangalan di nuri. Mun ingat ke batik sadar diri, maka tak mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak baik dan tonah akan bisa menghindar dari hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika tidak ingat mati, masya Allah, orang muda tak ingat ke mati, mak bu, na'udzubillahi min dzalik, sarah. Makin yang cerai, kamu tak ingat ke mati, bul, kata sarah. Mak bu, arwah bila mau mati tak mau buat-buat, jauh dalam kubur. Bunga tak ingat cerai, ki. Tak mau buat-buat, coba, kalau mau tak perjanjian, biar makan, ini kada iya, kore. Pacere mbian semakin beda pengajian beda masjid enak bangun beda lak kore bangun sok nyobong nonong lah pacek cerek misalnya pacek cerek mati kada mabuk teh aki gundo jan nyai we bawa kan kada ya kada mata perjanji artinya ada erma dua jepu dari almarhum ke Fadil je sampai lupa pate karena mati ni kapaste kula ben sampean mati ni kapaste tidak akan bisa mengelak dan tidak akan bisa pernah mundur dan tidak akan maju ketika sudah nyampe pada jam dan waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jojo cerek kok piring ini. Arah jojo nyawa Allah, dek iya panyama. Orang ngomong deh. Selaba ketentu lah ya adubin sih ngadubin ini ketentu iya ya maka nak pernah rapi ustaz ya sinan gulung aljaki nomor dua jek lupa saya nomor telok pada pada muna almarhum sebeden yang ibuku itu olesan panikah jek lupa kajubeen abe dibi seorang nah mungkin banyak orang selupa kajuban abu tibi yang ingat kajuban orang lain betul? Aku pun selain di kesadaan di kajuban saya bir bocah sama nempon pak kota bada tapi abang tibi selain di kajuban tibi seret aja kep bah ini bener pada saya di mayu orang ayu ni kada pun almarhum ai pakon ingat kecuban abah dar mencuban abah ke hina ibu iya yang ko ada iya ko bi raja dusa ngari yang ngari yang ko hingar ko bi lepas ya ko betul ke Allah ni kecuban abah ni kesepan lo ikeng mencuban orang dina orang aku apa lana amaluna walakum amalukum ya pun dah bisa kecoh cekeh pun ada su waduh dari lah kepo cek pada tamu iya kan pada tamu iya siapa tamu anu masih mau ringat tuh sepatu anu kok curiga kok siapa tamu iya aku tak mari sih ngurus ya pada sana jayu ya makbun kadeng beda telepon nyari sinyal nih jadi sari jatuh sinyal HP gula mulai gelok lak metum nyari sinyal keluar nerima telepon kenan lebar ngetanggung bu nerima telepon siapa bu cek siapa bu ini lagi ngapa diurusin apa mak ngurusin orang mungkin apa lagi orang orang yang sang nyolat urusan abang sebab abang saya penting urusan abang ibadah na abang urusin tau sang urusin ibadah na orang tau sang urusin kecuban orang salah lah tibi urusin abang tibi urusin cukup tau sana nyelenih hudik ni kamu cek ki berumat mat
mate sampean. Saraan boleh jor-jor ben malaikat mau. Ben malaikat benegero. Pausa artinya dek rembak. Kula ben sampean ngadepin Odi, ajareni Odi, sepenting jeung apa tepak. Kewajiban ka Allah mamapan jalanaki. Perkara sambian ala kok kebagusan kini kebisa notopin kejubana sambian innal hasanati yudhibna sayyati mian ala kok bagus bu, seorang mian ala kok bagus, dari compon sambian aja dan tanpa pengajian ke kantor meskipun sambian tanpa diundang atau bagaimanapun mian datang ke kantor, ini ngaki niat ngaji ke kiai sambian ala kok kebagusan maka diusaha sambian seorang Allah SWT saya tak saya kalau cik Allah Allah apa jujur dah roti. Bi apa? Wah. Kayak mana mau-muan burung seisok ora tusa. Mencari saya benijaan warga tus solihah. Ente guna Al-Qur'an. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Biar Allah bagus nama gue ibu. Bagus kareng tua, bagus kata retan, bagus kata tangga. Ini kan bisa nyepora dulu sana sambian seikara kuasa sambian dan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tak saya. Saya tak saya. Yang kadang nih, kadang-kadang orang yang makin andi prinsip benih karena Allah. Sebab orang nah. Mak bisa nyai, contoh. Berdatakan ke bagus kabo, kemudian lebih bagus kata. Datang ke bagus kabo, apa lebih bagus kata ke si anak bagus. Tapi ketika berdatakan ke si anak coba, abo mana coba? Ya orang apa ini coba tanya apa kabo? Mungkin lagi. Saja tak usah nak gini kabo. Le, saya dah pakai enggan gini ke mana? Mun sambian ben kula keng anakku karena Allah. Bada tetang ke bagus, bada tetang ke tak bagus. Mun kula ben sambian niat karena Allah. Cek ih. Bagus tak bagus, cek ih kok tak luang. Make coba kan kok kuping bagus. Betul? Coba. Bapak dari jati sari mun tak bagusin tetang kena tak bagusin dari tanami kuping luang. Tanangan luang. Gigin rontok. Pindah. Wah, saya dulu pak kami kami ke kengsa melara. Melara. Makan apa rebus saja saya dulu kalau mau jadi. Ireng, uleban sambian sesuai dengan tulisan dari almarhum saya nomor telo. Jek lop pakai cuban abe. Para kara orang lain di kecuban abe tahu sakingan. Tahu sambian terus urusin tahu sak. Berarti saya nak buka ngain adalah cuba nak berarti bi. Mau cuba orang tahu lagi ngain, mana selamat. Mau sambian nak buka ngak ke cuba orang, maka takut takut sambian ni masuk dekat orang sekos suatul kalbi. Geli Athena, lamun lampun geli Athena, maka kula bersambian eba masuk dekat golongan orang-orang secelaka ben Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'oh. Na'udzubillah. Orang pun geli aten dak rembo bu. E bodoi tambeng e panglo manjela ihi kirin mancelat. Ini gak geli aten. Tak bisa bodoin orang ini. Bodo pengajian. Masuk kangen keluar kacir. Ia cek salawat repot. Bening ning sapa? Masjid kula ning sereng. Ya deh, ya lah, ngambil lo pergi ya. Ya cek selawat dan bening amin. Duhan, aku lagi ini. Apa ini kempoy? Ki ketotok aden, ki koswah aden, ki geli aden. Artinya ada rumah, orang-orang se-epa lemes aden. Nikah adalah orang-orang yang memang sudah eka sawkani bagus ban Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ngirin, telok, pesan dari tulisan almarhum, almarhum. Saya nomor setong, jik lupa ke Allah. Saya nomor dua, jik lupa mati. Saya nomor telok, jik lupa ke juban abak tibi. Mana bikin tuh ini ngain dari jen gula. Apa nyuruh mana gendak pengajian koronya bibes? Tadi mendek, tak nyebi pulpen ban buku. Catat bojo nak, bontai catat ibu ku ban sambian, catat epek kena sambian. Telok,
jaklok paka Allah, jaklok paka patih, jaklok paka juban abak tibi, fa insyaAllah kulaban sambian ibadati orang yang selamat dan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran dari Tuhan kula, seboranah sejak banyakan menabi pada kecangkulangan kelopotan, entah pribadi dari Tuhan kula, menabi pada kesalahan, karena Tuhan kula manusia biasa, saya tak mungkin lopah, tak mungkin lo salah, tak mungkin lopot dari salah dan lopah, seboranah sejak banyakan menabi pada kemanfaatan, entah sejak adalah semata-mata dari kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Walakumikum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.